greetings to all our viewers. Halo, what's up guys? Balik lagi bersama saya Akbar di video gaming MotoGP 22 mode, teman-teman. Oke guys, kali ini kita bakalan balapan kembali, teman-teman, bersama dengan Marc Marquez ya di sesi championship, teman-teman, ya, untuk di balapan kita kali ini guys. Oke, mantap. Dan untuk di seri pertama seperti biasa kita bakalan balapan di sirkuit Losail Internasional Qatar, teman-teman. Dan ini dia untuk starting grid. Di balapan kita kali ini kita berada di posisi ketiga, teman-teman, ya, untuk startnya. Dan di posisi pertama ini diduduki sama Ducati, kemudian Fabio Quartararo, teman-teman. Oke, mantap ya, ada pesaing, mungkin bisa dibilang pesaing berat kita, teman-teman, ya, di musim 2022 ini bersama dengan Marc Marquez di balapan kita kali ini guys. Oke, ini dia, teman-teman, untuk settingan motor kita. Kita bakalan setting-setting dulu sedikit dan langsung aja kita langsung lihat starting di balapan kita kali ini. Ada Jorge Martin di posisi pertama, Fabio Quartararo, dan kita berada di posisi ketiga diikuti Francesco Bagnaia dan juga Jack Miller di belakang kita, teman-teman, dan diikuti oleh pembalap-pembalap yang lainnya guys. Oke, buat teman-teman semua nih yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa kasih like video ini dan share video ini ke teman-teman yang lainnya guys. Oke, ini dia, teman-teman, kita sudah bersiap-siap kembali akan kembali balapan di sirkuit Losail Internasional Qatar bersama dengan Marc Marquez di Championship 2022. Oke, ini dia Marc Marquez, teman-teman, di posisi ketiga untuk startnya di belakang Fabio Quartararo. Ini dia Losail Internasional Qatar, langsung kita open gas, full gas di sini, here we go. Oke, ini dia Marc Marquez langsung melesat ke depan, mengovertake Jorge Martin dan juga Fabio Quartararo. Langsung kita berada di posisi pertama, langsung heartbreaking di tikungan pertama, teman-teman. Oke, mantap, Marc Marquez langsung melesat ke depan, teman-teman, di posisi ketiga dan langsung mengambil alih posisi pertama di awal-awal start ini. Oke, tepat di belakang kita ada Fabio Quartararo, 0,214 milisecond saja gap kita dengan Fabio Quartararo yang berada di belakang kita. Sangat-sangat dekat sekali, teman-teman. Oke, ini dia, langsung kita masuk ke tikungan keempat guys. Sudah sangat mulus ini, langsung kita open gas lagi di sini. Bagi kembali di tikungan kelima. Oke, Jorge Martin masih berada di posisi ketiga, kemudian Jack Miller di posisi keempat, Francesco Bagnaia di posisi kelima, kemudian Joan Mir di posisi keenam, Alex Rins di posisi ketujuh, dan Johan Zarco di posisi kedelapan. Marc Marquez masih memimpin balapan di posisi pertama di awal-awal start ini. Oke, wow, ada yang crash, Fabio Quartararo, teman-teman, dan juga Jorge Martin crash berbarengan, teman-teman. Wow, ada apa nih? Apakah mereka berbenturan? Gak tahu juga ya. Kita belum tahu apa yang terjadi, teman-teman, antara crash Fabio Quartararo dan juga Jorge Martin. Oke, ini dia, langsung kita pulgas lagi di sini, lewat tikungan ke-11 dengan mulus ini, heartbreaking kembali. Masuk ke tikungan ke-12, Marc Marquez masih memimpin balapan, diikuti dua Ducati tepat di belakang kita guys. Jack Miller, kemudian Francesco Bagnaia di posisi ke-3, Jack Miller di posisi kedua, Joan Mir di posisi keempat, Alex Rins, Johan Zarco, Pol Espargaro. Oke, ini dia untuk replay barusan. Oke, ternyata sliding, teman-teman, ya, antara Fabio Quartararo dan juga Jorge Martin, dua-duanya sliding. Gak tahu nih, kayaknya jalannya licin, teman-teman, ya. Soalnya barusan gak ada kontak sama sekali antara Jorge Martin dengan Fabio Quartararo guys. Oke, ini dia track lurus, teman-teman, kita akan masuk ke laps kedua. Marc Marquez masih memimpin balapan dengan 0,500 milisecond gap kita dengan Jack Miller yang tepat berada di belakang kita di posisi kedua guys. Ini dia kita masuk ke tikungan pertama kembali, teman-teman, masih kita memimpin balapan Marc Marquez sampai dengan laps kedua ini. Ini langsung heartbreaking kembali di tikungan kedua. Oh, agak sedikit dalam manuver Marc Marquez di tikungan ketiga ini. Dia langsung kita masuk ke tikungan ketiga dengan mulus kembali, teman-teman. Langsung kita masuk ke sektor kedua, langsung lagi kembali di tikungan keempat. Marc Marquez masih bertahan di posisi pertama dengan gap yang lumayan jauh antara Marc Marquez dan Jack Miller yang tepat berada di belakang kita di posisi kedua. Ini kelas start breaking kembali, masuk kembali ke tikungan keenam. Hati-hati, ada Miguel Oliveira di posisi ke-8. Kemudian di depannya ada Pol Espargaro, teman satu tim kita, berada di posisi ke-7, teman-teman, ya. Kemudian di depan Pol Espargaro ada Johan Zarco dan Alex Rins. Dua Suzuki berada di posisi ke-4 dan juga posisi ke-5, teman-teman. Oke, ini dia, langsung kita masuk kembali ke tikungan ke-9. Langsung kita tinggal mulus, langsung kita kembali. Oh, agak sedikit agresif manuver dari Marc Marquez, teman-teman, di balapan kita kali ini. Pokoknya kita harus bisa dapat podium pertama, teman-teman, di seri pembuka di sirkuit Losail Qatar ini di musim 2022 ini bersama dengan Marc Marquez, ya. Ini Marc Marquez di musim 2022 ini mulai kembali on fire, teman-teman, ya. Ini bakalan menjadi persaingan yang sangat ketat
antara Jorge Martin, kemudian Jack Francesco Bagnaia, Marc Marquez dan juga Fabio Quartararo teman-teman. Oke, ini di last breaking kembali di tikungan ke-16 teman-teman. Kita akan masuk ke track lurus kembali. Di balapan kita kali ini kita akan masuk ke laps ketiga. Marc Marquez masih memimpin balapan di Losail Qatar ini teman-teman. Oke, untuk di musim 2022 ini memang banyak banget pembalap muda yang masuk ke kelas MotoGP teman-teman. Dan tentunya bakalan bersaing lumayan ketat ya. Ini bakalan saling memperebutkan juara teman-teman tentunya ya. Apalagi dengan jiwa-jiwa muda yang memang saling apa ya, saling nafsunya itu menggebu banget teman-teman untuk bisa dapat juara di musim 2022 ini guys. Makanya ini Marc Marquez bakalan agak sedikit susah juga ya untuk bersaing teman-teman di musim ini guys. Tapi tentunya kita nggak bakalan menyerah teman-teman. Marc Marquez bakalan kita bawa kembali juara dunia di musim kali ini. Oke, ini dia Jack Miller menjadi fastest lap teman-teman di laps kedua. Dan Marc Marquez masih di balapan dan kita agak sedikit menjauh kembali jarak dengan Jack Miller yang tepat berada di posisi kedua di belakang kita. Masih berada di posisi pertama Marc Marquez memimpin balapan ini di laps ketiga ini guys. Oke, ini dia langsung kita masuk kembali ke tikungan ke-9. Momen gas selanjutnya di sini langsung kita breaking kembali di tikungan ke-10 teman-teman. Kita akan masuk ke high speed corner. Tikungan ke-11 ini dia langsung kita pull gas kencang-kencangnya Marc Marquez buat kembali menjauh dari pembalap yang ada di belakang kita. Oh, once itu mendekat kembali Jack Miller di belakang kita teman-teman. 0,458 second gap kita dengan Jack Miller. Jack Miller agak sedikit mendekat kembali di laps ketiga ini. Langsung kita breaking kembali di tikungan ke-14. Hati-hati guys. Oke, ini dia langsung stop gas di sini. Untuk settingan ban di balapan kita kali ini kita menggunakan settingan ban soft untuk depan dan medium untuk belakang ya. Ini untuk ban softnya ini udah mau habis aja teman-teman sampai dengan laps ketiga ini guys ya. Terutama untuk bagian sisi kanannya. Oke, ini dia langsung stop gas di sini. Jack Miller masih menjadi yang tercepat teman-teman. Apakah kita bisa mengalahkan catatan waktu dari Jack Miller ini ya? Oke, ternyata nggak bisa ya. Masih Jack Miller mencatatkan waktu tercepat teman-teman di laps keempat ini. Oke, ini dia langsung tampil lagi di sini. John Deere masih bertahan di posisi keempat. Ini dia Alex Rins di posisi lima. Juan Zarco di posisi keenam. Pol Espargaro. Oke, Miguel Oliveira mengovertake Pol Espargaro. Dan Pol Espargaro melorot ke posisi ke-8 teman-teman. Di laps keempat ini, Marc Marquez terlalu dalam di laps ke di tikungan ketiga teman-teman dan mengakibatkan strike untuk Marc Marquez di laps keempat ini. Ini Marc Marquez agak sedikit nafsu juga ya, kita bawa Marc Marquez agak sedikit nafsu juga teman-teman. Soalnya kita buat menjauh kembali dari Jack Miller yang ada di posisi kedua supaya kita bisa lebih aman aja teman-teman ya. Untuk mempertahankan posisi pertama kita. Asalnya itu jangan crash aja teman-teman. Kalau misalkan crash sudah, kita bakalan kelibas habis sama dua Ducati yang tepat berada di belakang kita guys. Oke, ini dia langsung breaking kembali di tikungan ke-9. Langsung kita lawan di tikungan ke-9 dan langsung dia langsung breaking kembali di tikungan ke-10. Dan kita akan masuk ke high speed corner kembali ke tikungan ke-11. Langsung kita pujas lagi di sini. Masih Marc Marquez, masih on fire teman-teman sampai ke laps keempat ini. Langsung kita breaking kembali di tikungan ke-12 teman-teman. Oke, ini dia langsung kita lewat tikungan ke-12 dan mulai selesai breaking kembali di tikungan ke-13. Langsung kita pull gas lagi di sini. Breaking kembali kita masuk ke tikungan ke-14 dia. Oke, mantap. Tinggal 2 tikungan lagi kita akan masuk ke laps ke-5 teman-teman. Agak sedikit melebar di tikungan ke-15 Marc Marquez, tapi masih bisa bertahan. Dan Jack Miller langsung memperkecil jarak dengan Marc Marquez teman-teman. Dan tepat berada di belakang kita, sangat-sangat dekat sekali menjelang laps ke-5 ini. Kita harus benar-benar hati-hati guys dari serangan-serangan dua Ducati yang tetap berada di belakang kita. Jangan sampai kita lengah di laps ke-5 ini. Oke, ini dia langsung breaking kembali di tikungan pertama teman-teman. Oke, 1 detik kembali gap kita dengan Jack Miller agak sedikit menjauh kembali. Ini kita, kelemahan kita berada di sektor ke-3 dan juga sektor ke-4 teman-teman ya. Ini kita riskan di overtake sama pembalap yang ada di belakang kita. Soalnya di sektor-sektor tersebut, Marc Marquez lemah untuk melewati beberapa tikungan di sektor tersebut teman-teman. Yang mengakibatkan beberapa kali kita lihat dua Ducati mendekat. Kita berada di sektor ketiga dan juga sektor keempat ya. Oke, ini dia langsung kita lewati ke tikungan ke-6 dengan mulus. Langsung kita bergas lagi di sini. 1,2
17 detik teman-teman gap kita dengan Francesco Bagnaia yang berada di posisi kedua, dan Bagnaia mampu mengovertake Jack Miller sama satu timnya di laps kelima ini guys. Oke, namun Jack Miller masih mencatatkan waktu tercepat, masih belum ada pembalap yang bisa mengalahkan catatan waktu dari Jack Miller teman-teman di balapan kita kali ini. Oke, ban depan kita udah mau habis ya, khususnya ban depan nih. Waduh, ini tinggal tersisa beberapa laps lagi teman-teman, kita harus bisa bertahan dan keadaan ban seperti ini ya, jangan sampai kita terlalu apa ya, jangan sampai kita kehilangan kendali motor kita teman-teman, yang mengakibatkan kita harus melorot ke belakang. Oh, kita harus bisa bertahan di posisi pertama. Oke, ini dia di sektor depan Francesco Bagnaia mendekati kita di belakang teman-teman. Jack Miller melorot ke posisi kelima, tim Suzuki X-Star langsung mengovertake Jack Miller teman-teman, dan John Mir berada di posisi ketiga. Oke, ini dia terjadi duel yang lumayan sengit di antara dua Suzuki lawan satu Ducati Jack Miller ya. Dan di depan John Mir ada Francesco Bagnaia, apakah Bagnaia bisa bertahan di posisi kedua? Ini dia langsung breaking kembali teman-teman di posisi pertama, kita masuk ke final laps. Oke, ini bakal lanjut jadi pertarungan yang lumayan sengit antara Ducati versus Repsol Honda, kemudian Suzuki X-Star di final laps ini di sirkuit Losail Internasional Qatar. Oke, di final langsung kita berdekat di sini dengan tim kuat juga dengan tulisan yang kita masuk ke sektor kedua. Asal bagi kembali di tikungan keempat teman-teman. Oke, hati-hati guys, hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Walaupun ini ban depan kita udah habis juga ya, untuk bagian sisi kanannya guys, kita harus bisa bertahan. Oke, dia langsung breaking balik di tikungan kanan. Hati-hati guys. Oke, mantap, masih kita berdekat di sini. Dia langsung breaking balik di tikungan ketujuh. Kita akan masuk ke sektor ketiga teman-teman sebentar lagi. Dan masih ada Francesco Bagnaia agak sedikit mendekat kembali. Jarak kita dengan Bagnaia yang telah berada di belakang kita di posisi kedua. Kemudian John Mir masih bertahan di posisi ketiga. Dan kita Lightnings di posisi keempat. Johan Zarco di posisi kelima. Dan Jack Miller langsung lorot ke posisi keenam teman-teman. Oke, langsung lorot ke posisi ketujuh Jack Miller. Waduh, langsung dia overtake sama Miguel Oliveira ya. Dan di belakang Jack Miller ada Franco Morbidelli teman-teman. Franco Morbidelli berada di posisi ke-8. Oke, ini kenapa nih Jack Miller langsung melorot ke posisi ketujuh ya? Akhirnya dia kehabisan ban juga teman-teman. Soalnya memang Jack Miller habis-habisan nge-pushnya ya di awal-awal start. Di laps ke 1, 2, 3 sampai dengan 4, dia habis-habisan buat nge-push ke depan teman-teman. Yang akhirnya dia harus nggak bisa bertahan karena banyak kayaknya habis ya. Oh, malah kita melebar teman-teman. Oke, Francesco Bagnaia langsung masuk dari sisi kanan. Dan kita berada di posisi kedua teman-teman. Ini dia mencoba untuk mengejar kembali Bagnaia. Oke, ini dia mantap. Repsol Honda kekuatannya sangat-sangat menakutkan di balapan kita kali ini di sirkuit Losail Internasional Qatar guys. Oke, ini dia kita berhasil mendapatkan juara pertama, walaupun barusan di final laps, di final corner kita berhasil di overtake sama Francesco Bagnaia, tapi Bagnaia gak mampu bertahan dan kita langsung melesat kembali di belakang dan langsung mendapatkan podium pertama teman-teman di balapan kita kali ini. Dan tentunya kita mendapatkan 25 poin dan bertengger di posisi paling atas di Riders Championship guys. Oke, itu dia untuk balapan kita kali ini di sirkuit Losail Internasional Qatar bersama dengan Mark Marquez. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silahkan kasih like, jangan lupa share, jangan lupa berikan komentar di bawah. Dan yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya, oke? Ya udah, begitu, thanks for watching. Keep respect and have a nice day. Bye-bye. Marquez, who's absolutely over the moon. The Honda mechanics cheering around the podium are triumphant, and who can blame them? It was a fantastic race.